Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ciko Bifan. Muhammad Adi Alasif Bocantra. Kenalkan, nama saya Anargia Nantio Rahmadian. Perkenalkan, saya Ataya dari... Nama saya Muhammad Tafu. Nama saya Azka Hak Kaisar Erlangga. Nama saya Haris Musafa Khalifah. Nama saya Nida Mermaktif Padilla. Saya itu animator. Saya cita-citanya ingin jadi animator. Karena saya ingin kerja kayak di perusahaan game favorit saya, yaitu Call of Duty gitu lah. Kayak Battlefield gitu. Ya kayak animator siapa ya, Hyper gitu. Nah, saya belajar beatbox tuh dari kelas 3. Awalnya saya lihat di Instagram ada orang lagi beatbox. Nah, saya cari di YouTube tentang beatbox. Nah, saya cari-cari tuh, saya ketemu. Saya adalah matematika. Saya suka matematika itu karena seru. Sejak kecil saya sudah suka matematika karena itu, karena ada itu matematika. Saya terinspirasi dari kakak saya karena kakak saya mengikuti OSN hingga tingkat tertinggi. Namanya empang itu, kadang-kadang suka ada ruginya. Seperti bapak saya rugi berjuta-juta karena penyakit ikan-ikan yang terserang hama. Nah, jika agar kita memiliki penyimpanan atau penyimpanan tetap atau penghasilan tetap, kita juga bisa sambil bekerja sebagai seperti PNS atau pekerja kantoran lainnya. Jadi pekerja kantoran tapi sambil diselingi dengan bisnis di sektor pertanian dan perikanan. Nah, dengan cara itu kita dapat mendapatkan untung yang banyak dan juga memiliki penghasilan tetap. Saya Haris Musafa Khalifah. Saya menyukai fotografi. Awal saya menyukai fotografi itu pas baru 2 tahun. Ya, ayah saya melihat ayah saya tuh bekerja keras terus. Nah, di situ malamnya saya ngebantu bernama tuh masih buka-buka kios beli ikan. Nah, ternyata awalnya itu dapat omsetnya itu 1.500.000. Allah telah menciptakan kita dengan keahliannya masing-masing. Mungkin keahlian saya tuh ada di bakat apa, bakat saya tuh ada di menggambar. Mungkin bakat kalian beda-beda lagi. Ya mungkin cukup dari saya. Dan satu kata terakhir, satu kata motivasi dari saya, kata-katanya itu kayak gini. Dekiru to shinji te imas. Artinya, aku percaya aku bisa. Jadi, percaya diri aja dulu. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Domo, arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, udah lanjut lagi. Ah, waktu itu keesokan harinya saya percaya lagi main keeper. Nah, itu mainnya saya bagus. Sampai saya ekspor mulai pede waktu itu. Sampai saya tuh ada niatan buat mewakili tim saya di CPES. Nah, pas akhir-akhir semester ganjil gitu kan, itu mulai seleksi tuh. Nah, sayangnya pas di seleksi itu saya malah males-malesan. Waktu itu saya pernah ekskul tapi pakai seragam sekolah.